Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan video kali ini, saya akan berbagi tips cara mengetes sunken asli ataupun bagaimana cara mengetahui sunken itu palsu ya. Jadi di pasaran banyak sekali beragam jenis transistor sunken, baik yang asli ataupun yang KW atau yang palsu. Di sini ada beberapa contoh transistor sunken ya. Di sini saya punya dua transistor sunken yang asli dengan harga Rp50.000 satu set ya, seperti ini. Dan ini beberapa contoh transistor sunken yang palsu. Mereknya di pasaran ada beragam ya. Ada merek Monstar seperti ini. Ada juga merek Hanaya. Dan ada juga merek Myfire. Ya, banyak sekali di pasaran transistor sunken yang palsu atau yang KW. Dan gampang sekali kalau teman-teman ingin mengetahui apakah transistor sunken itu asli ataupun palsu ya. Kita bisa mengetesnya menggunakan magnet. Di sini saya ada magnet bekas speaker ini ya. Jadi kalau untuk mengetesnya kita tinggal tempelkan ya bagian belakang transistor ya yang logamnya ini ke magnet. Ya, kita tempelkan. Apabila dia tidak menempel seperti ini ya, dia tidak menempel ya, tidak mau menempel ya, berarti ini transistornya asli, transistor yang bagus seperti ini ya. Jadi dia tidak mau menempel pada magnet ya. Sekarang kita coba bandingkan dengan yang KW atau yang palsu. Kalau yang model seperti ini, yang KW ini harganya di pasaran sekitar 15 sampai 20.000. Jadi terpaut hampir lebih dari separuh dengan yang asli ya. Yang asli harganya sekitar 50 sampai 55.000. Ini kebetulan saya beli harga 50.000 ya. Sekarang kita coba tempelkan pada magnet. Ya. Bisa teman-teman lihat dia langsung menempel pada magnet ya, langsung menempel. Bila kita tempelkan bagian belakang ke magnet ya, dia langsung menempel pada magnet. Jadi ini contoh transistor yang palsu atau yang KW.
habis plastik ini bodinya seperti ini ya. Dalamnya transistor Sanken yang ori atau yang asli, harga 50.000 satu set ya. Ini lakinya, saya lakinya copot semua, tinggal satu ya. Jadi ada dua lapis ini ya, dua lapis lempengan logam ini. Yang satu ini yang bawah dan yang atas ini ya. Ini. Oke. Sekarang kita bandingkan dengan yang palsu ya. Kita coba pecahkan satu. Ya, yang ini ya. Yang merek palsu. Kita coba sekarang gantian. Kita lihat dalamnya. Ya seperti ini ya, yang transistor KW atau yang palsu, perbedaannya sangat jelas. Tadi waktu kita bongkar yang palsu ini sangat mudah, hanya beberapa kali dipalu langsung hancur semua plastiknya. Plastiknya ini ya, kalau yang ori tadi seperti ini yang masih utuh, ini sangat keras sekali plastiknya. Dan juga perbedaannya mencolok adalah lempengan logam ini cuma satu ya, lempengannya cuma satu. Kalau yang ori dia double ya, atas ada bawah ada ya, dia double, lebih tebal logamnya, lebih tebal ini yang asli. Kalau yang KW ini tipis, tipis sekali ini logamnya ya. Ya teman-teman bandingkan ya. Oke. Seperti inilah dalaman dari transistor Sanken ya. Baik yang asli, yang ini yang asli maupun yang KW atau yang palsu. Oke. Demikian video kali ini, semoga bisa menjadi wawasan untuk kita semua, menambah pengetahuan ya. Jangan lupa di like, share dan di subscribe ya, yang belum subscribe channel saya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan yang menarik dari channel saya. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.